Pebulu tangkis China mendominasi turnamen Indonesian Open 2024 dengan membawa pulang 4 dari 5 gelar yang diperebutkan. Salah satu yang membuat sejarah adalah Si Yuki yang mengakhiri paceklik gelar tunggal putra China selama 35 tahun usai mengalahkan wakil Denmark Andren Antonsen dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-14 di Stora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Minggu 9 Juni. Terakhir kali tunggal putra China yang mampu meraih podium tertinggi di Indonesian Open adalah Xiong Gubao pada tahun 1989. Tak hanya itu, hasil Indonesian Open 2024 sekaligus membawa Si Yuki ke peringkat satu dunia. Ia menyebut kemenangan ini menjadi modal penting jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. 我相信我们中国队这个五个单项一定是冲着这个最高领奖台这个冠军去的吧，然后这个公开赛表现只是一方面吧，更重要还是接下来一段时间准备去在这个巴黎奥运会上能够去夺得这样的一个成绩。我觉得就是现在的表现不代表后面表现，我们总之就是目标肯定是一致的，就是冲着冠军去的。 Pada sektor lainnya, China meraih gelar juara melalui tunggal putri Shen Yufei. Lalu sektor ganda putra diraih Liang Wenkeng Wang Chang dan ganda campuran Jiang Zhangwang Wei Xiaxin. Adapun satu gelar tersisa di Indonesian Open 2024 menjadi milik pasangan ganda putri Korea Selatan Baek Hana Lee Sohee. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.